Hai sahabat zodiak ID. Ramalan zodiak akhir Januari hingga awal Februari tahun 2019, Cancer minggu ini bakal campur aduk sekali. Ramalan zodiak minggu ini, 27 Januari 2 Februari tahun 2019, apa kata zodiak? Virgo dapat banyak pengalaman baru. Sementara itu karir Libra sukses. Bagaimana dengan ramalan zodiak minggu ini, tanggal 27 Januari minus 2 Februari tahun 2019 untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Tanda tanya, cek peruntunganmu sepekan ke depan berdasarkan zodiak. Berikut ramalan zodiak minggu ini, 27 Januari 2 Februari tahun 2019 selengkapnya seperit yang zodiak ID kutip dari Dharma Sensei. 1. Aries 21 Maret 19 April. Aries sedang ingin memperhatikan kesehatan. Dalam hal cinta, Aries mungkin mengalami kesulitan dan permasalahan seputar rasa tak aman, tidak percaya, dan curiga pada pasangan. Untuk karir, Aries mampu mengatasi rintangan yang menghadang. Keuangan Aries pun membaik minggu ini. 2. Taurus. Ada kemungkinan Taurus bakal mendapatkan keuntungan finansial. Hindari bepergian apabila tidak perlu. Dalam hal karir, Taurus diprediksi bakal mengalami tekanan dan beban kerja yang lumayan. 3. Gemini, 22 Mei 21 Juni. Minggu ini menawarkan banyak hal untuk Gemini. Di satu sisi, Gemini merasa antusias dan senang. Di sisi lain, Gemini merasa gugup dan kesepian. Gemini akan menunjukkan dedikasinya dalam pekerjaan. Hubungan cinta bersemi dan makin kuat. 4. Cancer, 22 Juni 22 Juli. Minggu ini bakal jadi sesuatu yang campur aduk untuk Cancer. Pasang surut kehidupan terjadi di minggu ini. Ada kesempatan baru yang datang untuk Cancer dalam hal karir. Atasan memuji hasil kerja Cancer. 5. Leo, 23 Juli 22 Agustus. Kehidupan asmara Leo cukup indah dan lancar minggu ini. Leo makin dekat dengan si dia. Kesehatan Leo juga terbilang cukup oke. Ada kesempatan baru yang bisa Leo pergunakan dalam hal karir. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Virgo menghadapi banyak pengalaman baru minggu ini. Ikatan cinta dengan pasangan main kuat. Ada kemungkinan Virgo dapat kesempatan pertukaran pekerjaan. 7. Libra, 23 September 22 Oktober. Libra menghadapi pasang surut kehidupan minggu ini. Kesabaran sangat dibutuhkan. Rencana yang berhubungan karir memiliki peluang sukses yang cukup besar. Jika masih sekolah, Libra lebih baik fokus pada pelajaran akademik dulu. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 22 November. Daya tahan tubuh Scorpio menguat. Scorpio menemukan solusi untuk masalahnya. Peruntungan Scorpio yang bekerja sebagai seniman, guru, dan bekerja di institusi mengalami progres yang signifikan. 9. Sagittarius, 23 November 21 Desember. Sagittarius hadapi masa yang berat dan indah minggu ini. Kondisi ekonomi lumayan berat di awal minggu. Pengeluaran membengkak. Untungnya situasi keuangan kembali membaik di pertengahan minggu. 10. Capricorn, 22 Desember 20 Januari. Kesabaran Capricorn diuji dalam hal cinta. Karir Capricorn berkembang, namun tak menutup kemungkinan ada masalah yang terjadi di tengah minggu. 11. Aquarius, tanggal 21 Januari minus 18 Februari.
Aquarius punya kesempatan bertemu dengan orang baru minggu ini. Keadaan keuangan membaik. Kesehatan Aquarius juga oke punya. Di 12. Pisces, 19 Februari 20 Maret. Kehidupan asmara Pisces mengalami dinamika. Dalam hal karir, hati-hatilah ketika berdebat dengan senior. Pisces sedang menantikan kabar baik dari orang tercinta. Sekian prediksi minggu ini untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Yeah.